Pemerintah meniadakan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Penghapusan angka kematian karena adanya kesalahan input data angka kematian sepekan terakhir. Penerapan PPKM level 3 dan 4 di Jawa Bali resmi diperpanjang hingga 16 Agustus. Beberapa perubahan peraturan juga diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan meniadakan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19 karena ada kesalahan saat memasukkan data kematian. Menurut Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam beberapa hari terakhir, angka kematian akibat COVID-19 tercatat hingga di atas 1.000 orang per hari. Padahal angka kasus konfirmasi di Jawa dan Bali menurun signifikan di beberapa mayoritas provinsi termasuk DKI Jakarta. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data. Dengan itu juga memperbaiki Cilacap. Penghapusan angka kematian dari indikator penanganan corona mendapat kritikan dari Dr. Tirta. Influencer ini mengkritik terkait angka kematian yang tak juga turun di akun Twitternya. Hingga saat ini, Indonesia kerap melaporkan kasus kematian harian tertinggi di dunia. Kemarin terdapat 2.048 kasus kematian, sehingga total mencapai 110.619 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.